Setiawan. Robby Setiawan langsung dia tarik kepada Marco Simic. Dan kali ini Marco Simic. Sebuah pelanggaran, Rico Suman Juta. Masuk Rico Suman Juta, pemirsa Rico Suman Juta. Marco Simic, gol! Gol oleh Marco Simic. Untuk menjadi gol pertama buat Persija Jakarta. Kita lihat demo. Marco Simic dan gol yang powerful, kita lihat situasi yang sebenarnya tidak ideal bagi Simic, tapi dia dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kakinya yang kuat langsung tendangan menyusur sana yang sudah bisa dijangkau karena ini dalam posisi yang sudah masih langka. Kita lihat terlambat. Sudah terjadi pemirsa, tendangan sudah dilakukan lagi, sundulan dan oh, apa yang terjadi pemirsa? Menunggu replay, kita melihat umpan yang diarahkan kepada Simic begitu baik kepada arah Simic, ya ia melakukan lompatan yang tinggi. Sumbul, mengenai tiang. Ya, ya. Dan memang bola sudah melewati garis. Betul, ya. Sudah melewati, ada lima purnawirawan yang sebetulnya juga sudah melompat. Kita lihat terlalu tinggi atau cukup tinggi sini. Dan kali ini kita lihat pemirsa bola yang dikuasai oleh Rico Suman Junta. Dan gol! Bersikapu tertinggal atas Persija Jakarta. Dan ini dia, gol dari Marco Simic yang diberikan umpan oleh sahabatnya, oleh pengundang. Siapa yang berada di aja? Marco! Eksekusi yang sempurna, dingin sekali dan bisa masuk menjadi 6 gol apabila kita mencetak gol Marco Simic. Dua gol yang sangat baik dari Marco Simic. Simic lagi-lagi menempatkan bola berbeda di penalti sebelumnya yang dia lakukan. Sudah diangkat bola, jepret. Gol ada kontribusi dari Luisinho. Sebetulnya crossing dari ya, lagi-lagi siapa? Rico Suman Juntak. Harusnya lebih berani keluar tadi dengan jarak bola seperti itu. Wahyu Tri tidak hanya menunggu. Sangat fokus kali ini. Marco Simic. Cetak gol dari titik usia yaitu penalti. Dia menendang persis ke tengah. Yang kita lihat Simic menendang persis ke tengah. Tapi Mohamed bersiap-siap kali ini. Sebuah tendangan dari Marco Simic. Madura dan Sandi Darmasute bisa mendapatkan tendangan bebas. Simic yang mengambil, menaruh bola tersebut untuk melakukan eksekusi. Sedikit placing ia lakukan untuk menukik arah bola tersebut yang sulit akhirnya dibaca oleh Dimas Galih Pratama sehingga thank you.
permainan ini tidak menurun intensitasnya sejak menit pertama dari kedua tim. Ya, apa dia ya? Kembali terus ke rapat. Kita lihat duel Dua Rahmat. Dan kali ini, Marco Simic! Gol! Makassar, Sulawesi Selatan, 0-1. Persib Makassar 3 dari Persija, Jakarta. Sebuah long goal sebetulnya mengarah kepada Novi dari Rizaldi. Marco Simic mendapatkan bola sedikit. Menambah jumlah gol menjadi ke-25.
Marco Simic! 3-0, 26 gol! Dengan sangat tenang. Mana bolanya kali ini dia taruh ke sebelah kiri dari gawang. Kali ini boleh diantisipasi oleh Ahmad Rido. Jangan cuma dilakukan oleh Marco Simic. Marco Simic, pemirsa menjaga gawang Rido. Itu percaya diri dia mengarahkan bola dan tidak bisa dibaca dengan baik oleh Rido. Marco Simic, oh Marco, gol di malam hari.